السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara Nabi Nabi Usama Hadi Syarudin, saya berdengar ini oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-47 hingga ke-50 daripada surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ini, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh yatahajjuna finnari fayaqulu du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Dan ketika mereka saling mengajukan hujah dan mereka, maka orang-orang lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri, sungguhnya kami dahulu kepada kamu menjadi pengikut, maka dapatkah kamu menghindarkan kami sebagian dari seksyen neraka? Maka orang menyombongkan diri berkata, semuanya kita semua sama-sama dalamnya, semuanya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Dan berkatalah orang-orang yang berada dalam neraka kepada penjaga-penjaga jahannam, mohonkanlah kepada Tuhan kamu, kiranya dia meringankan bagi kami barang sehari dari seksyen neraka. Mereka berkata, dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul kamu membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar. Mereka berkata, berdoalah, dan doa orang-orang kafir hanyalah sia-sia belaka. Dan lalu kita telah bincangkan perkataan yang tahajjun, yang berkaitan hujjah, yang merujuk kepada adanya perdebatan. Jadi sama ada yang merupakan satu permintaan ataupun yang merupakan satu cemohan, kedua-duanya akhirnya akan bermuara kepada kenyataan mereka ini berada dalam siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya merujuk kepada siksaan dengan rasa kepedihan saja nak meringankan dengan berkata perkara-perkara yang sia-sia seperti itu. Kadang-kadang orang dah penat sangat diseksa pun, dalam tekanan stres yang amat sangat, apa yang lontar dari mulut dia, dia sendiri pun sudah tidak sedar lagi. Jadi ucapan mengikut dalam ayat ni, Allah menggunakan fayaqul. Fayaqul menunjuk kepada kata kerja masa kini dan juga akan datang, fi'il mudhari'. Tapi bila pemimpin berkata, dikatakan qala. Qala dan menunjuk kepada fi'il madhi. Jadi penggunaan dua bentuk kata kerja dalam satu keadaan ni memang tepat, kerana memang peristiwa ni belum berlaku. Boleh juga dikatakan bahawa ia untuk menghadirkan situasi yang terjadi pada masa ucapan itu ke dalam benak fikiran kita, seakan-akan ucapan dan keadaan mereka itu sedang berlaku, disaksikan kejadian tersebut. Tapi kata kerja masa lampau yang digunakan oleh pemimpin madhi ini, fi'il madhi ini, adalah untuk mengisyaratkan bahawa jawapan mereka memang pasti akan berbunyi seperti itu, walaupun sekarang mereka belum lagi mengucapkannya. Tapi itu satu kepastian. Allah SWT telah mengetahui segala-galanya. Allah menguasai segala-gala, mengikuti segala-gala. Maka itulah yang akan terbit dari lisan mereka. Perkataan khazanah adalah jama' perkataan khazin. Khazin ni iaitu siapa yang bertanggungjawab, ditugaskan menjaga, melihara sesuatu. Kalau kita lihat dalam Mufadal Al-Fadhil Quran oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, maksud perkataan khazan ini, yang berkata khazan, khazan ini maknanya hifdhu syai' fil khizana, menyimpan sesuatu. Kemudian al-khazana ini juga merujuk kepada al-khizana ini juga merujuk kepada satu benda yang disimpan, yang dirahsiakan. Jadi maknanya para malaikat yang bertugas ini memegang amanah untuk menjaga neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaganya tujuan untuk menunjukkan kehebatan Allah SWT menjadikan makhluk yang namanya neraka ni.
dahulu awal kita ada bincang panjang berkaitan dengan malaikat pemikul arasy, malaikat Jibril yang disebut Allah SWT di beberapa tempat dengan nama Ruh, Ruhul Amin dalam Quran. Jadi sebenarnya ada malaikat yang memang ditugaskan Allah SWT untuk menjaga neraka, menyalakan api neraka, menjaganya, mengazab penghuni. Mereka ni banyak kali disebut oleh Allah SWT, contohnya dalam surah Al-Mudathir ayat ke-26 hingga 30. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tuqi wa la taqa. Lawahatu lil bashar. 'Alaiha 19. Aku akan masukkannya ke dalam neraka saqar. Kamu tahu tak apa neraka saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak pula membiarkan. Neraka saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 para malaikat yang menjaga. Jadi mereka ni berjumlah 19 penjaga neraka jahannam. Bersama mereka ni pula ada ramai malaikat yang tidak siapa pun mengetahui jumlahnya melainkan Allah SWT. Kerana itu Allah lanjutkan dengan ayat berikut surah Al-Mudathir ini, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak ada satu pun yang mengetahui tentang bilangan tentera Tuhan kamu melainkan dia, melainkan Allah sendiri. Malaikat yang paling besar di kalangan penjaga neraka ni seperti yang warid dalam hadis dan juga ayat Allah SWT, iaitu malaikat namanya Malik. Malik. Dulu dalam surah Tahrim kita pernah bincangkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaazun shidaadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dulu kita dah bincangkan ayat ini. Wahai orang beriman, pihara dirimu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu. Penjaganya merupakan malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan. Dan selalu mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah SWT. Jadi ketua malaikat penjaga neraka jahannam ni Malik. Nanti ada peluang kita meroka surat Zukhruf. Wa nadau ya maliku liyakudhi alayna rabuk. Wa nadau ya malik. Ya malik. Liyakudhi alayna rabuk. Qala innakum makithun. Lakad ji'nakum ilhaqi walakinna aksarakum ilhaqi karihun. Nanti penghuni neraka ni akan berkata kepada malaikat Malik, ketua penjaga neraka jahannam, wahai Malik, biarlah Rabbmu membunuh saja kami ni. Kenapalah kami diseksa hidup, dibunuh, diempak batu, kepala pecah, kemudian jadikan semula, empak lagi sampai pecah, jadikan semula. Kenapa tak mati saja? Yang mutus ya wala yahya. Orang yang ada neraka ni tidak akan mati dan tidak akan hidup, supaya sakit tu bertalu-talu dirasakan berterusan tanpa henti. Itu juga satu lagi siksaan kepada penghuni neraka. Jadi penghuni neraka ni minta kepada malaikat Malik, wa nada ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, beritahu Tuhan kamu, bunuhlah kami ni, selesai urusan kami, tak payah diseksa berkali-kali macam ni. Jawapan malaikat Malik, qala innakum makithun. Tak, kamu akan terus kekal di sini. Tuan-tuan yang boleh kawasan, orang mereka yang menjaga neraka ni memiliki kekuatan dan keagungan yang buat mereka ni dapat masuk dan keluar neraka, menyeksa penghuni. Sedangkan mereka ni selamat di siksaan yang besar itu. Bahkan ditegaskan bahawa mereka ni dapat menarik neraka itu pada hari kiamat dengan 70,000 tali pengikat. Dan setiap tali pengikat itu ada 70,000 malaikat pula, seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan hadis ini ada dalam Sahih Muslim bahawa Nabi pernah bersabda, neraka jahannam didatangkan pada hari kiamat memiliki 70,000 pengikat, dan pada setiap pengikat itu ada 70,000 malaikat pula yang menari. Bayangkan besarnya neraka dan besarnya malaikat ini, masya Allah, hanya Allah sahaja yang tahu. Dalam mimpi Rasulullah SAW dikisahkan bahawa Nabi pernah melihat malaikat Malik ini, penjaga neraka, ketua penjaga neraka, wajahnya dalam bentuk seorang lelaki yang sangat bodoh, sangat buruk rupanya. Seorang lelaki yang sangat teguh rupanya yang kamu tidak pernah lihat. Dekat dengannya, kata Nabi, yang kulihat dalam mimpi tersebut ada api yang dinyalakan, lalu dia pun berjalan mengelilingi neraka tersebut. Dan riwayat ini juga, ia menjadi dalil bahawa para malaikat memiliki wajah yang sangat kasar dan keras, dan tidak ada pertimbangan dari sudut wajahnya, bengisnya menakutkan sekali. Mereka tidak pernah mengingkari segala ketetapan yang Allah telah tetapkan kepada mereka. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini satu perkara yang harus kita jadikan sebagai pengajaran dalam hidup. Apa lama kita nak hidup? Kalau dengan dunia ni, di dunia ni kita menganiaya orang lain,
zalim pada hak orang lain, esok akhirat tak berhalu langsung. Kita hidup di dunia ni 100 tahun untuk diseksa 1000 tahun. Memanglah tidak ada manusia yang bijak, yang waras akan membiarkan diri menjadi mangsa kepada penghinaan, penyesaan ke akhirat kelak. Jadi khazanah ini adalah merujuk kepada malaikat penjaga neraka jahanam yang bengis dan tidak berterima rasa dan tidak akan berkompromi sama sekali, kerana itu merupakan tanggungjawab yang telah ditetapkan Allah kepada ini. Dari sudut bahasa Arab, kata para ulama tafsir, kita lihat dalam sudut logah, awalam, awalam ni yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Awalam ni sebenarnya berasal dari kata wa alam. Wa ni ru ataf, alam alif adalah merujuk kepada satu yang fungsi sebagai satu gantanya hal. Alif ni satu untuk ada tulis istifham, ada tulis istifham ataupun harbul istifham. Tapi kerana kata yang menunjukkan pertanyaan seterusnya dikedepankan, maka perubah taksir ini menjadi awalam daripada wa'alam jadi awalam. Ini dari sudut bahasa Arab adalah seikonikan berlaku perubahan seperti ini. Jadi permintaan mereka hanyalah agar diringankan seksa untuk sehari, bukan selama-lamanya. Kerana sehari akhirat itu sama 1000 tahun di dunia. Maka kalau dapat sehari, artinya 1000 tahun baloi jugalah. Jadi ini untuk mengisyaratkan betapa pedihnya seksa tersebut. Dan dalam waktu yang sama mereka sedar bahawa mohon untuk membatalkannya adalah satu benda yang tidak mungkin. Jadi malaikat ini menyergah dengan mengatakan, awalam taku ta'tikum rusulukum, awalam taku ta'tikum rusulukum, maksudnya apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul kamu? Kata Ibn Ashur, seorang mufassir yang terkemuka dari utara benua Afrika, dalam tafsir Tahrir Tanwir, ataf di sini ataf yang sifat talqin, yang berfungsi untuk menghubungkan ucapan pun neraka dengan ucapan malaikat. Tujuannya adalah untuk memberitahu bahawa seharusnya penghuni neraka ini melanjutkan ucapan mereka dengan kandungan ucapan malaikat ini dan tidak mengabaikannya. Jadi mereka seharusnya berkata, berdoalah agar seksa ringankan sekali sehari. Kami sedar bahawa kami telah bersalah kerana kami telah datangi para rasul, tapi kami menolak bimbingan mereka. Mungkin juga boleh dikatakan bahawa ruang ataf waw ini berfungsi menghubungkan kalimah sesudahnya dengan kalimah lain yang tidak disebut dalam ayat ini. Mahzuf, dihazafkan, digugurkan. Seakan-akan ayat tersebut nyatakan bahawa apakah kamu tidak memiliki fikiran untuk menghantar kamu membenarkan ajaran agama, dan apakah belum pernah datang kepada kamu rasul-rasul? Ayat yang terakhir ini tuan-tuan, dengan yang terakhir, wama doa ulkafirina illa fi dhalal, doa orang kafir hanyalah sia-sia belaka. Ia merupakan lanjutan daripada ucapan malaikat. Dapat juga difahami, mungkin juga merupakan satu komentar daripada Allah SWT sendiri, ta'liq daripada Allah SWT atas ucapan malaikat yang memerintahkan mereka ni sendiri cuba berdoa. Jadi nak menunjukkan kepada sia-sianya apa yang mereka pohonkan itu. Kalau di dunia boleh Allah makbulkan, cepat atau lambat Allah makbulkan. Apalagi kalau doa itu ikhlas, kena pada tempatnya, tempat digalakkan berdoa. Jadi tuan-tuan dimulikkan Allah sekian, tapi bila sampai ke akhirat ni sudah tidak lagi berguna doa yang dipanjatkan, walaupun dengan air mata darah sekalipun diiringi, tidak akan diterima oleh Allah SWT lagi. Jadi sama ada kata-kata wama du'aul kafirina illa fi dhalal ini lanjutan daripada kata malaikat ataupun kata daripada Allah SWT sendiri, firman daripada sendiri, ia adalah untuk mengukuhkan bahawa segala ucapan yang kamu panjatkan sudah tidak lagi guna di sisi aku, tidak dinilai di sisi aku, tidak akan aku pertimbangkan lagi. Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u dhalimin ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ta. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. صدق الله العظيم. Semuanya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia pada hari berdirinya, berlakunya ketetapan hari kiamat, iaitu hari yang tidak berguna bagi orang yang zalim permintaan maafnya.
dan bagi mereka yang mereka adalah laknat, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk. Dan semuanya telah kami berikan petunjuk kepada Musa, dan kami wariskan Taurat kepada Bani Israel untuk menjadi petunjuk dan peringatan kepada orang-orang berfikir. Maka bersabarlah kamu, kerana semuanya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan tasbihlah saya mohon muji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. InsyaAllah tuan-tuan, ini oleh Allah sekalian, nanti kita akan lanjutkan lagi pada perenggan yang berikutnya tentang suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, motivasi yang Allah berikan kepada orang beriman, dan pertolongannya pasti akan datang kepada mereka bila mereka layak. Dan ini telah terbukti kepada umat yang telah diutuskan kepada mereka Rasul, yang telah mengikuti, menyokong, memperjuangkan dakwah tersebut. Bantuan Allah sampai kepada mereka, dan ini juga akan sampai kepada kita sekiranya kita telus dan kita bersungguh-sungguh dan kita committed dengan syarat-syarat telah ditetapkan. Pasti bantuan itu akan tiba juga. Nanti kita akan bincangkan perkara yang kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.